Ditemui usai rapat dengan KPK, staf kepresidenan, perwakilan Kementerian Keuangan, dan Dirjen Pajak, Selasa pagi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan Jawa Barat menjadi provinsi percontohan dalam hal pemberantasan korupsi di bidang penerimaan pajak dan pengelolaan keuangan negara. Dengan status tersebut, pada akhir tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi kebocoran khususnya untuk penerimaan pajak daerah dan pusat di 27 daerah di Jabar. Jabar dijadikan percontohan karena ASN-nya sudah mempunyai satu kartu yang di dalamnya ada NPWP dan lain-lain sehingga semua pengeluaran dan pemasukan tercatat. Uh. Terbagi dua, dua grup nanti semester 1 2020 14 daerah, semester 2 nya 13 daerah dan mudah-mudahan. Nah kita dijadikan contoh karena kita sudah duluan. Jadi ASN Jawa Barat ini punya satu kartu di mana di dalamnya ada NPWP, ada nomor induk lain-lain dan sebagainya. Sehingga uh, semuanya itu tidak ada tunai, semua transfer sehingga tercatat. Uh, mudah-mudahan jadi percobaan semua. Dijadikannya Jabar sebagai provinsi percontohan berdasarkan arahan dari presiden untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi. Budi Hartati, Bandung TV.